Halo semua, selamat datang di Kahara Channel. Kembali lagi bersama aku, Desi. Di video kali ini, aku mau memberitahu bagaimana cara agar memasang thumbnail di video kita. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah mengupload sebuah video ke channel YouTube kita. Buat teman-teman yang belum mengerti bagaimana caranya, boleh lihat video saya sebelumnya. Tetapi, kita tidak bisa memasang thumbnailnya. Nah, kok bisa gitu ya? Jadi, sebelumnya saya mau kasih tahu apa itu thumbnail. Jadi, thumbnail itu adalah sebuah gambar di video atau sampul di video kita yang berisi tulisan untuk menarik perhatian penonton agar mau mengklik video kita. Contohnya seperti ini. Silakan simak tutorialnya bagaimana cara memasang thumbnail. Kenapa sayang? Pertama, kita buka Firefox. Di tanda titik tiga ini kita minta situs desktop. Setelah dalam mode situs desktop, kita buka studio YouTube, studioyoutube.com. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita pilih klasik. Nah, kita akan melihat video yang kita upload sebelumnya. Di sini kita edit. Di sini di video kita masih belum bisa untuk memasang thumbnail. Kenapa? Karena kita belum verifikasi akun channel YouTube kita. Jadi kita harus verifikasi akun channel YouTube dulu supaya kita bisa mengupload thumbnail. Bagaimana caranya? Kita verifikasi channel dulu, oke? Kegunaan dari verifikasi channel itu supaya kita mendapatkan bisa memasang fitur thumbnail, custom thumbnail ke channel YouTube kita. Mari kita verifikasi dulu. Di www.youtube.com dashboard, kita pilih channel. Di sini thumbnail custom kita tidak aktif. Kemungkinan Anda menggunakan thumbnail custom untuk video. Untuk saat ini akun Anda tidak memenuhi syarat. Jadi, di sini kita harus verifikasi dulu. Verifikasi. Di sini disuruh memilih verifikasi akun. Langkah 1 dari 2. Dengan memverifikasi akun melalui ponsel, Anda dapat membuka fitur tambahan di YouTube dan membantu kami memastikan bahwa Anda adalah YouTuber asli, bukan robot. Nah, kita pilih ya Indonesia. Bagaimanakah sebaiknya kami mengirim kode verifikasi kepada Anda? Kirim SMS saja. Pesan verifikasi. Bahasa yang sebaiknya kami gunakan kode verifikasi bahasa Indonesia. Berapa nomor telepon Anda? Nomor teleponnya ya. Silakan masuk nomor telepon. Masukkan nomor telepon di sini.
kirim. Pesan teks berisi kode verifikasi telah dikirim ke nomor telepon ini. Masukkan kode verifikasi 6 digit di bawah. Jika Anda tidak menerima pesan tersebut, kembali dan pilih opsi telepon saya dengan pesan suara otomatis. Masuk, kirim. Nah, selamat, akun YouTube Anda telah diverifikasi. Lanjutkan. Nah, tadi di bagian thumbnail custom-nya itu tidak aktif. Sekarang sudah diaktifkan. Sekarang kita sudah bisa untuk memasang thumbnail di video kita yang tadi. Oke, kita coba pasang ya. Kita pasang thumbnailnya lagi. Nah, di www.youtube.com dashboard kita pilih video tadi, pengelola video, kita coba ganti thumbnailnya ya. Jadi kita pilih edit. Nah, di sini thumbnail custom-nya sudah ada. Jadi kita bisa memilihnya. Izinkan. Nah, setelah kalian melihat tutorial tadi, maka kalian sudah bisa memasang thumbnail ke video kalian, dan kalian bisa membuat thumbnail yang semenarik mungkin, selucu mungkin, seunik mungkin untuk menarik perhatian penonton supaya mau mengklik video kalian. Jadi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian, yang ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya.